Walaupun hari raya kali ini adalah hari raya yang berbeza daripada biasa, tiada lagi amalan ziarah menziarahi, kunjung mengunjungi. Dan mungkin ada di antara kita tidak dapat lagi mengucuk tangan insan yang tersayang. Namun begitu, amalan silaturahim tetap kita teruskan dan kita tetap bermaaf-maafan sesama kita. Dari kejauhan, kita panjatkan doa supaya wabak COVID-19 ini dapat kita perangi habis-habisan. Kepada semua frontliners yang telah berkorban, saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih. Dan kepada semua yang mengenali diri saya, maaf ampun di Twitter, maaf zahir batin daripada saya sekeluarga. Selamat menyambut Hari Raya.